Sementara itu, seusai pembukaan Rakornas Pilkada serentak, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan KPU harus tegas terhadap berbagai masalah yang masih mengganjal terkait calon kepala daerah dan juga parpol pengusung. Masih tinggal sebentar lagi, gimana sikapnya, Pak? Saya kira yang terkait permasalahan hukum sudah harus selesai. Kalau tidak, ya ditinggal. Pokoknya prinsip kami, yang tiga daerah yang hanya satu pasang calon sudah selesai semua. Sejumlah daerah yang hanya ada muncul dua pasang calon dan sebagainya itu harus ya. Kadang-kadang menyangkut cetak kertas suara, jumlah TPS dan sebagainya. Saya kira kalau sampai tanggal 15 November ini masih ada sengketa, ya harus tegas. Masalah bebas bersyarat, masalah tersangka. Saya kira masyarakat cukup cerdas lah memilih.